Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa hadil bashar ila khairid dunya wal akhirah bima taraka. Wa in istamsaku bihi lan yadhillu abada kitabullah wa sunnat rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semakin taat beribadah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya khatib menegaskan pesan di atas. Sebelumnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari mengikhlaskan diri pada hari ini dan seterusnya, keikhlasan pada setiap ibadah yang kita lakukan, karena keikhlasan itu adalah syarat utama makbul lan indallah, diterima di sisi Allah setiap ibadah yang kita lakukan. Tanpa keikhlasan muspra atau tidak ada artinya segala ibadah yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, izinkan di kesempatan yang teramat singkat ini khatib menyampaikan beberapa ayat tentang Israel, tentang Bani Israel dan tentang Yahudi, ayat-ayat yang menjadi panduan kita bersama sehubungan ketika akhir-akhir ini kita disampaikan atau mendengarkan berita-berita yang memilukan. Saudara-saudara kita di sana sedang menghadapi satu penderitaan yang luar biasa lahir dan batin. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, istilah Israel itu adalah menunjuk kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Israel dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Allah. Israel itu artinya abdun, il itu artinya Allah. Israel itu adalah sebenarnya secara harfiah adalah hamba Allah, abdullah. Dan dia menunjuk secara khusus dan semata kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, anak dari Nabi Ishaq, cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Penggambaran Al-Qur'an tentang Israel ini, tentang Israel itu, tentang nama Nabi Ya'qub ini sangat luar biasa positif. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 120, maaf, surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Di ujung akhir hayat Israel ini, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ada berpesan kepada anak-anaknya yang kita sebut sebagai Bani Israel itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astaghfa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Terlalu panjang kalau kita terjemahkan, ujung ayat mengatakan ketika Yakub menghadapi kematian, ketika Israel menghadapi kematian, dia kumpulkan anak-anaknya Bani Israel itu. Dan ini kejadiannya sudah di Mesir, tidak lagi di Palestina. Nanti kita cerita sedikit bahwa dia nanti pindah dari Palestina
dari Kanaan, tanah Kanaan atau Palestina Selatan ke Mesir, cerita Nabi Yusuf surat 12 dalam Al-Quran itu, berkata kepada anaknya, apa yang kau sembah wahai anak-anakku? Kepada yang kita sebut Bani Israel, Israel itu punya 4 istri, ya, punya 4 istri, 12 anak. Dikumpulkan anak-anaknya dan dia berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah sealah sesudah aku? Ma ta'buduna, siapa yang kau sembah? Bani Israel, anak-anak Israel menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu, kami menyembah Tuhan bapak-bapakmu, yaitu bahwa Tuhan Ibrahim, Tuhan ayah Ismail dan Tuhan ayah Ishaq, ilaha wahida, sebagai Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, kami semua ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang pertama, penggagaran Al-Qur'an tentang Israel itu sangat positif. Seorang nabi, seorang ayah yang berhasil mengkader anak-anaknya sampai anak-anaknya berkata, kami adalah orang-orang Islam, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan, dipesankan oleh Nabi Allah Ya'qub sesudah dia pindah dari Kanaan, Palestina Selatan ke Mesir. Paling tidak dari penelitian Ali Tantawi Jauhari, Syekhul Azhar, dalam penelitian disertasinya, Banu Israel fil Qur'ani wa Sunnah, Nabi Ya'qub ini hidup 1900 tahun sebelum Masehi. Kemudian sampai kedatangan Musa, nanti yang Musa menyelamatkan Bani Israel ini mengajak ke tanah Palestina itu, Musa 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi 1900 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, kurang lebih berkembang, beranak pinak Bani Israel ini 6 abad, 600 tahun sesudah Nabi Allah Ya'qub diboyong secara bahagia oleh Nabi Allah Yusuf yang dipercaya sebagai bendahara Mesir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, singkat cerita, berkembang ini kemudian Bani Israel yang 12 anak dari 4 istrinya itu, sampai kemudian kami sebut sebagai Nabi Musa muncul 1300 tahun sebelum Masehi, sampai kemudian turun lagi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam 950 tahun sebelum Masehi, berkembang biak semua anak-anak Nabi Ibrahim ini, sampai kedatangan Nabi Allah Isa pada tahun 1 Masehi, yang surat As-Saff ayat 13, walaupun konteksnya adalah Nabi Allah Isa, sesudah 19 abad berkembang, Al-Quran menunjukkan bahwa Bani Israel ini pecah, sebahagian beriman kepada Allah dan sebahagian sudah kafir kepada Allah. Al-Quran memberikan berita yang sangat gamblang, tidak sama semua Bani Israel itu, sebahagian beriman kepada Allah, sebahagian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladziina amanu kunu ansarallahi kama qala 'Isa ibn Maryam lil hawariyyin, man ansari ila Allah, qalal hawariyyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatu min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladziina amanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Penggambaran Al-Quran yang dalam tanda petik lompat ini menggambarkan bahwa keterpecahan Bani Israel, sebahagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi bahkan berabad-abad. Kita ambil misalkan contoh, paling tidak ini penelitian Bani Israel fil Qur'ani was Sunnah yang kami baca itu, misalnya Nabi Allah Sulaiman 950 tahun sebelum Masehi itu mengkritik Bani Israel yang mencoba menyembah tabut kotak berisi pesan-pesan yang kita sebut sebagai 10 perintah Tuhan, Ten Commandments, yang dikritik oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ini, terjadi sudah 900 tahun sebelum kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman 950 tahun juga terjadi sudah mereka kelompok yang kafir kepada Allah, menyembah semata-mata kepada kotak yang namanya tabut, tidak menghayati apa isi tabut yang berisi 10 perintah Tuhan yang Allah perintahkan, titahkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa dan kepada keluarga Bani Israel secara keseluruhan. Sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya dapat kita katakan bahwa dari penjelasan Al-Quran ini
Ayat yang sangat-sangat berharga, surat As-Saff ayat 13. Sebahagian orang Bani Israel itu beriman dan sebahagian berlaku kafir itu sampai sekarang juga kejadian. Dan ini bukan hal yang aneh, bukan yang hal yang asing. Janganlah kita juga menoleh dan menengok kepada kelompok agama lainnya. Di antara kita juga sama. Ada kadang kita bersikap iman kepada Allah, ada kadang kita bersikap tertutup kafir. Mana kafir adalah tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai contoh kecil saja bagaimana mereka berlaku kafir di antara jadah menolak para nabi. Di antara contoh mereka berlaku kafir adalah membunuh para nabi. Dan contoh juga di mana berlaku kafir adalah yang kami sebut mereka merubah 10 perintah Tuhan. Harus kita sebutkan karena Al-Quran menegaskan 10 commandment itu. Kalau kita pinjam, kita kutip misalkan kitab Keluaran surat 20 ayat 1-17. Dalam perjanjian lama, kitab Taurat yang sudah dirubah-rubah, 10 perintah itu misalnya, jangan ada Allah lain di hadapanku, 2 jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, 5 ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu, hormatilah ayahmu dan ibumu, 7 jangan membunuh, 8 jangan berzina, 9 jangan mencuri, 10 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah hasil perubahan yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, karena Al-Quran menegaskan 10 perintah Tuhan tidak demikian. 10 perintah Tuhan yang harus kita baca dan harus mereka ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna la tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah. Yang ke-9 jelas disebutkan dalam Al-Quran, jangan menumpahkan darah. Sekarang darah tertumpah, gampang mereka membunuh saudara-saudara mereka. Ini mereka sudah keluar. Wala takhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan juga mengusir orang-orang saudaramu yang mereka berhak tinggal di situ. 10 perintah Tuhan ini dikembalikan oleh Al-Quran, yang sebenarnya diantaranya adalah jangan menumpahkan darah, tidak ada di dalam kitab Taurat atau perjanjian lama. Dan jangan mengusir-ngusir, tidak ada di dalam Taurat. Sekarang sudah terjadi perubahan. Sebagai sesama saudara, seiman, seagama kita terhadap Bani Israel, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka, orang-orang yang kafir ini, ditunjuki untuk kembali kepada jalan Allah. Karena Al-Quran mereka baca, karena Al-Quran juga pada mereka ada. Yang tidak kejadian adalah mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mengikuti Al-Quran. Almarhum Profesor Badri Yatim dalam satu perkuliahan kami ikuti pernah mengatakan, kenapa orang teman-teman kita, saudara kita Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti Islam itu, atau tidak mengakui, paling tidak mengakui Islam itu? Karena ada hadis yang mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wassa'ani illa tiba'ani." Kalau seandainya Musa saudaraku itu hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali dia akan mengikuti agama kita, katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata almarhum Profesor Badri Yatim, karena mereka menganggap dirinya senior. Muhammad adalah junior. Islam adalah agama belakangan, Muhammad adalah adik mereka yang belakangan. Si senior tidak mau mengikuti yang junior. Sementara junior menurut Al-Quran misinya 2. 1, musaddiqan, membenarkan apa yang benar ada pada mereka. Wa muhaiminan, dan menjadi batu uji mana isi dari kitab perjanjian atau mana kitab suci yang mereka yakini sebagai salah. Kalau terjadi kekeliruan, maka Al-Quran akan meluruskan. Al-Quran menjadi muhaiminan, batu uji bagi isi kitab-kitab suci sebelumnya. Persoalannya adalah bahwa mereka tidak mau, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, umat beriman, bagaimana umat yang bersaudara, kita doakan agar mereka, orang-orang yang kafarat ta'ifah ini, kembali mengikuti apa yang Allah titahkan di dalam Al-Quran khususnya. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mari kita berdoa sambil kita selipkan doa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنجي إخواننا جيوش المسلمين في فلسطين وانصرنا وانصرهم من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.